Sang Penebus, Juru Selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembah-Mu, menantikan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakanku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup. Ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakanku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosena, Hosena. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosena, Hosena. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia.
warga kerajaan Allah dimanapun ada berada. Yang masih agak leye-leye, mari saudara siapkan diri. Saudara yang sudah siap, itu artinya saudara sungguh-sungguh ingin mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan berkata, siapa yang mencari Dia pasti akan ketemu. Dan kalau bertemu Tuhan, pasti ada jawaban. Sebab itu pagi ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, yaitu dari dengan judul penderitaan adalah proses pembelajaran dari Tuhan. Kita akan belajar sama-sama saudara tentang kehidupan Ayub. Biasanya kehidupan Ayub itu kita hanya lihat masalah yang dia alami, yaitu kehilangan, kematian, harta yang ludes habis semuanya. Hanya itu yang kita dengar, kita belajar. Memang betul, dia kehilangan semua anak-anaknya, semua hartanya. Bahkan istrinya juga tidak mendukung dia. Dan kemudian dia sakit dari kepala sampai ke kaki. Bahkan teman-temannya semua juga mempersalahkan dia. Tapi mari kita belajar bagaimanakah sikap Ayub dalam keadaan seperti itu. Kita lihat sama-sama Ayub 36, 22 sampai 26. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapa yang menentukan jalan baginya? Siapa yang berani berkata, engkau telah berbuat curang? Nah itu kata-kata Ayub, saudaraku sekalian, yang dia ucapkan. Dengan kata lain, waktu itu sebetulnya Ayub merasa bahwa keadaannya begitu terpuruk. Tapi satu hal yang kita belajar dari sikapnya, yaitu dia berkata, siapakah guru seperti dia? Artinya saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub, memang dia pernah merasa sepertinya ditinggalkan. Dia robek jubahnya, dikatakan. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Memang ada kata terpuji, tapi di dalam hati yang terdalam Ayub, pasti saudaraku sekalian, ada kesedihan yang luar biasa. Tetapi dia mau tetap belajar memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat saudaraku sekalian, dia berkata, aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Dari semua pengalaman yang dia alami, dia lalu merasa sangat-sangat tidak tenang. Begitu duka cita yang dalam dia alami. Tetapi dari apa yang kita baca di atas tadi, saudaraku sekalian, kita mau lihat bagaimana Ayub merasa bahwa dalam penderitaan itu, dengan sakit, dengan kehilangan, dengan semua orang meninggalkan dia, dia lalu berkata, dia mau belajar. Dari penderitaan itu ada proses belajar dari Tuhan. Sehingga dia berkata, siapakah guru seperti dia? Nah, belajar dari Tuhan itu berarti, saudaraku sekalian, bukan saja kita minta supaya sembuh, supaya ditolong, supaya dilepaskan, dibebaskan. Tetapi lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub, Ayub lalu ambil keputusan. Dari keadaan ini, dia mau belajar apa yang Tuhan mau lewat kehidupannya. Sehingga dalam Ayub 5:17 dia berkata, sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dia yang melukai, tapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tapi yang tangannya menyembuhkan juga. Artinya, di dalam penderitaan itu Ayub melihat bahwa
dia lagi ditegur Tuhan. Memang sakit dia alami, tetapi dia tetap percaya bahwa dia dididik, dia dipukul, tetapi Tuhan juga yang akan menyembuhkan dia. Ini tulisan ini tuh dia belum sembuh, saudara. Dia belum pulih keadaannya, tetapi dia sudah ambil satu keputusan. Tuhan, Engkau guru agung, saya mau belajar daripada Engkau lewat peristiwa yang saya alami ini. Sehingga saudaraku sekalian, dia juga tahu pada akhirnya bahwa lewat peristiwa yang dialami juga Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Artinya, pada saat kita berada di dalam keadaan yang sulit, yang sakit, yang terpuruk, sebetulnya Tuhan sedang tarik kita. Karena jalan hidup kita, keadaan kita itu sedang menuju kebinasaan. Mungkin pergaulan buruk, mungkin kita hidup di dalam dosa. Jadi ditarik oleh Tuhan supaya kita tidak binasa. Contoh misalnya ada anak yang mau lari ke jalan padahal ada mobil. Papanya tarik dia dengan keras, karena kalau tidak dia pasti ditabrak mobil. Itu sakit memang, tapi seperti Daud, Ayub juga berkata, itu baik buat aku karena saya terhindar dari kebinasaan. Juga di tengah-tengah masalah yang tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan Ayub. Masalah ini datang, masalah itu datang, bertubi-tubi masalah. Orang bisa berkata, kapan masalah ini selesai? Kenapa saya terus berada dalam masalah? Tetapi dalam keadaan itu Ayub berkata dalam Ayub 19 ayat 25, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Maksudnya, bagaimanapun keadaannya, dia punya penebus yang bayar dia, yang sanggup memperbaiki dia, yang sanggup menolong dia. Dan penebus Yesus Kristus Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Dia tetap ingat pada saudara yang lagi terbaring hari ini, yang kehilangan dan kesedihan hari ini, yang mungkin saudara alami pengkhianatan yang saudara alami. Penebusmu hidup, Yesus hidup. Dia tetap memperhatikan saudara karena dia sudah tebus kita dengan harga nyawanya sendiri. Dan keadaan yang berikutnya kita lihat bahwa bagaimanapun keadaan daripada Ayub, sekalipun tidak ada alasan untuk dia bersyukur, tetapi dia berkata pada Ayub ini, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak ku dapati di sana. Ku cari dia ke utara, tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena itu, dia berkata, ayat 8, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Jadi dia rasa dia sudah cari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dia tidak ketemukan. Maksudnya, kita juga mungkin sudah berpikir, saya sudah doa begini, sudah doa begitu, titip doa di sana, titip doa di sini, tapi juga tidak ada pertolongan. Tapi Ayub berkata, kalaupun saya diuji, saya akan timbul seperti emas. Artinya, dia tidak mengomel lagi dengan keadaannya. Karena kita tahu kemudian dalam pasal 42, dia berkata, hanya kata orang aku tahu tentang engkau. Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau itu Tuhan. Engkau Tuhan yang bisa memulihkan hidupku. Sehingga saudaraku sekalian, dia lalu kemudian dipulihkan Tuhan. Pemulihan terhadap hidup Ayub itu, saudaraku sekalian, dia mengakui dosanya, aku mencabut perkataanmu, aku menyesal atas
aku duduk di atas debu atas semua kata-katanya, sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Sehingga pada akhirnya Tuhan memulihkan dia. Semua yang hilang dalam hidup Ayub dikembalikan dua kali lipat. Dan dia diberi umur panjang. Begitu panjang dalam sampai dia bisa melihat keturunan yang keempat. Dia hidup panjang umur diberkati Tuhan. Jadi penderitaan Ayub, dia dapat pelajaran penting bahwa dalam Tuhan itu kita dididik, kita diajar, kita juga harus belajar untuk menantikan Tuhan. Jangan mengomel, tetap ucap syukur dengan keadaan kita. Mari saudaraku, kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saudara yang di tempat tidur. Mungkin ada saudara yang berada di dalam masalah dan persoalan. Mungkin ada saudara yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, harta yang berharga dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau Tuhan menolong Ayub belajar lewat masalah yang dihadapi, dan dia bisa bangkit dan dia bisa dipulihkan, hamba percaya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini, ampunilah kalau mereka hanya minta berkat, minta sembuh, minta pertolongan. Biarlah lewat peristiwa yang mereka alami, mereka berkata, didiklah kami, ajarlah kami, beri kami hikmat dan pengertian lewat peristiwa ini, untuk kami tetap percaya kepadamu, untuk kami tetap yakin bahwa Engkau penebus yang hidup, sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta Tuhan urapan kuasamu turun. Sehingga mereka bangkit dari segala keadaan untuk berkata, kalaupun kami diuji, kami percaya kami akan keluar sebagai mazmurni untuk melihat Engkau, melihat kemuliaanmu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Amen.